Jenazah Sheila Von Wyss dipulangkan ke Amerika Serikat. Sheila adalah wisatawan yang tewas dibunuh putri kandung dan pacarnya di Bali. Sementara putri kandungnya belum bisa pulang ke negaranya karena harus menjalani proses hukum di Indonesia. Setelah tim dokter forensik menyelesaikan proses otopsi Sabtu lalu, jenazah Sheila Von Wyss dipulangkan ke negaranya. Jenazah diterbangkan langsung ke Amerika Serikat Rabu dini hari. Putri kandung korban Heather Lewis belum bisa meninggalkan Indonesia karena ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan ibunya. Heather bersama pacarnya Tommy Safer masih menjalani proses penyelidikan di Mapolresta Denpasar.